Chong Stok rotan seni. Cuci dulu. Cukup bersih. Buang dia punya habuk. Okey. Bengkokkan. Dan sama dengan ini. Baru masuk. Okey, dan dapat bentuk. Kat sini dan sini. Okey, sama juga di sini dan di sini. Okey. Yes, cari yang besar ini. Luruskan dulu. Lurus. Potong sini. Dan potong sini. Dah siap ukur semua. Masukkan dalam. Cari satu kayu. Dan ukur. Yang ini dengan yang ini sama. Okey. Kemudian baru saya potong balik sini. Okey. Saya pun potong sini sikit. Dan sebelah sini pun sama. Dan sebelah sini pun sama. Okey. Saya sudah dapat. Saya punya kedudukan. Ya. Sini pun sama. Ukur. Potong. Potong sini. Okey. Sama ya. Ni dan bawah. Okey. Lepas tu saya cari satu lagi panjang sikit. Ya. Saya belahkan. Rotan ni kalau yang tak elok, tak cantik, dia mudah tak sama rata. Dia boleh putus atau kecil sebelah. Dia kena pandailah. Dan perlahan bagi dia sama-sama tengah. Masa ini sudah cukup ni. Okey. Saya potong sini. Ini sebelah lagi satu. Bagi dia kecil lagi. Yang ni kena berhati-hati sebab rotan ni dia mudah apa? Mudah putus. Okey.
Okey, dah belah dua. Saya buang yang apa? Puluh di dalam. Ya. Yeah. Ni teknik juga. Tepi rotan ni dia punya skin kulit ini memang tajam. Kalau tak pandai dia boleh lukakan kita punya jari. Okey. Baru saya nak ikat. Sekarang dah siap. Saya nak ikat. Cari ikat dia. Okey, nampak? Saya masukkan dari atas sini. Okey. Kena ikat kuat-kuat. Sebab rotan kalau tak ikat kuat, dia akan tanggal. Ya, yeah, nampak saya ikat. Pusing. Pusing. Sampai rasa apa tu? Dia dah cukup-cukup kuat. Okey. Berapa panjang? Cuba masukkan. Okey. Dia dah masuk, tarik perlahan. Tarik. Dengar. Tarik sampai dia masuk habis ketat. Okey, ini sebelah. Dan sekarang saya nak buat sebelah pula. Okey. Ini dia. Kemudian saya kena cari lagi. Cari lagi satu. Belah lagi sikit. Belah. Potong. Saya ikat. Ini sudah bagus. Dah siap semua. Biasanya yang ini saya kena pakai rotan. Tapi kalau nak pakai nylon lagi lebih bagus. Rotan dia mudah putus. Ataupun akar kayu kan dia mudah putus. Kalau nylon memang tahan. Okey. Saya masukkan. Satu. Dua. Tiga. Okey. Dan sekarang kamu keluarkan. Macam tadi. Keluarkan. Tak ingat aku. Cuba buat. Dalam masa satu minit. Satu minit. Padahal dia ni tiga kali je. Satu, dua, tiga. Dalam tiga saat. Satu saat, dua saat, tiga saat. You cuba satu minit. Wah, macam mana ini? Ini level 1 saja. Ya, level 1. Belum lagi you nak sampai ke level 12. Malulah kalau saya tak dapat buka. Ini yang paling-paling orang suka. Sebab dia paling senang. You mencabar saya tau. Tidak. Yang paling senang saya pun sudah tak boleh buka. Yang paling mencabar ada lagi. Aduh. Ini baru yang mula-mula sekali. Nanti kita akan buat yang level 2, level 3, level 4. Saya buat sampai level 6 je lah. Level 6? Mana kita ada 6 jenis puzzle yang berbeza. Ini baru level 1. Okay. Tak boleh juga. Ini kercang. Aduh. Taklah. Tak boleh. Buka. Okey, sekarang Vincent dia dah surrender. Okey, nampak? Sini. Saya buat. Okey. Satu. Okey. Tangan tukar sini.
Tarik atas, tarik habis, tarik ke sini, ke bawah. Ya. Saya tarik sini, tarik belakang. Okey. Tiga step. Masukkan. Satu. Tukar tangan. Tarik terus ke depan. Naik ke atas. Nampak? Sebetulnya tali dia ni pendek. Sini je. Again. Okey. Ya. Yeah. Saya nak apa? Masukkan tadi kan? Saya nak masukkan sini. Saya dah, dia dah silap. Okey. Nampak? Level 1, 2. Apa nama? Level 3. Nanti yang you akan tunjuk yang telinga tu. Telinga? Ah, yang pernah you buat video untuk saya. Okay. Yang giant punya puzzle. Okay, bagus. 30 feet. Yeah. Last time got one video I already post. It's inside the Malaysian Guinness record, right? Malaysian book. Malaysian Guinness record book. The biggest puzzle. This just first level. I also having a problem to take out. I heard there's a story. Ada cerita tentang puzzle ini. Rahman, you boleh cerita tengok tak? Okay. Sebenarnya ya, dia ada cerita dia mengenai pada zaman dahulu lah. Dan zaman sekarang pun masih lagi orang suku Temuan yang menggunakannya. Ya, kalau macam saya, saya tukar kepada menguji kita punya IQ ya, IQ, dan kita punya kesabaran. Itu pada saya. Okay. Tapi kalau dalam adat suku Temuan, mereka gunakannya sebagai menguji, menguji bakal menantu. Oh, bakal menantu? Iya, bakal menantu dengan game ni. Jika anak saya ada boyfriend dia datang nak meminang, maka saya akan bagi kepada boyfriend anak saya. Very challenging lah. Challenging. Jikalau dia tidak dapat keluarkan, bermakna dia kena kerusus lagi. 10 kali dia pergi kerusus sebab dia tidak masih lagi. Ini sejarah dia, cerita dia. Okay. Tapi saya tukar pula sekarang ni kepada pendidikan. Jadi sesiapa saja boleh main untuk menguji mereka punya dan kesabaran. Itu saya punya. Yang ada cerita lagi lah tentang... Tidak. Ini cuma cerita dia tentang menguji zaman dulu dipanggil kercang kahwin. Kercang kahwin? Orang zaman dulu. Tapi saya tidak. Saya indigenous IQ puzzle. Okey. Beza. Saya tak bawa daripada adat, saya bawa kepada yang orang boleh menguji diri sendiri. Macam you pun, you cuba tadi, you rasa begitu. Saya sudah fail lah. Sudah fail. Kalau saya. Sebab you punya dalam tidak sabar. Tak sabar. So, you boleh buat. Very patient. You boleh, tapi you punya kesabaran dan you punya ni masih lagi. Sebab tu kalau betul-betul you tengok ya. Okey, rotan. Rotan adalah persekitaran. Okey. Dia ada tiga halangan. Satu, dua, tiga. Tali ataupun nylon adalah saya. Sekarang saya berada di mana-mana saja. Ibaratkan inilah. Okey. Saya cuba nak apa ni? Nak atasi tiga. Ya. Tiga halangan ni. Memang saya kena ada mata. Dan jadi saya akan fikir kalau tiga, satu, dua, tiga. Masukkan. Ya, masukkan je. Cuba tengok Zul. Satu. Okay. Nampak? Bila tarik atas, tarik ke belakang. Dua. Ya. Dan tarik atas. Okey. Nampak? Nampak. Di mana saya sudah boleh masuk? Tapi biasanya orang ni dia kena
atau keluar juga. Keluar juga. Bila boleh masuk dan bila keluar, bermakna dia memang ada. Ada cara dia. Cara dia berfikir. Berfikirlah. Mata dia melihat dan jari dia berfungsi sebagai membantu. Oh. Okey. Ini. So easy ya. Ada lagi. Kita akan sambung kepada yang level 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, akan maybe, datang. Next time in your future, you got daughter want to get married, maybe you can order one for 1 month. Only yang ini sahajalah. To give to test it. Test your... Just to make some fun on it. Okay?